Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis implementasi kurikulum 2013 Kota Balikpapan untuk jenjang SD dan SMP, khususnya kelas 3 yang kebetulan saya dengan Pak Tendas pengampunya. Masih tetap semangat, sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini hari yang kedua. Mudah-mudahan masih tetap semangat, diupayakan untuk tetap merasa nyaman meskipun dalam ketidaknyamanan, kata Pak Tendas ya. Nah hari ini Bapak Ibu, setelah kemarin Bapak Ibu belajar materi tentang bagaimana pembelajaran melalui moda daring, baik sinkron maupun asinkron, termasuk membuat kelas di Google Classroom dan melakukan analisis KD, KIKD, kemudian menyusun IPK. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan membahas materi tentang proses penilaian berorientasi proses berpikir tingkat tinggi, atau dalam bahasa kerennya itu Higher Order Thinking Skill atau HOT. Nah, kali ini Bapak Ibu nantinya kita akan coba bahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang proses penilaian berorientasi HOT itu, tidak cuma sekedar teori tapi betul-betul nanti Bapak Ibu praktek dengan mengerjakan tugas atau LK yang telah kami siapkan dan telah kami bagikan kepada Bapak Ibu melalui kelas yang sudah kita bentuk. Baik Bapak Ibu, nanti kita coba pelan-pelan untuk kita bahas. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan, ya kita diskusikan. Mari Bapak Ibu kita mulai ya. Mungkin ini sudah sering Bapak Ibu dengar hot ya. Nah baru mudah-mudahan ini bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang ini, mungkin kemarin di KKG mungkin bisa lebih mendalam lagi. Bagi yang belum, ya paling enggak hari ini atau saat ini nanti akan mendengar tentang berbagai penjelasan terkait dengan itu. Jadi tujuan dari materi ini, bahwa melalui paparan, kemudian nanti diskusi dan akan didampingi oleh Bapak-Ibu fasilitator daerah yang sudah mendampingi dari sejak kemarin di kelas Bapak-Ibu. Dan tentunya yang akan lebih banyak adalah belajar mandiri. Diharapkan Bapak-Ibu dapat satu, menjelaskan prosedur pengembangan penilaian berorientasi HOT itu seperti apa. Itu pengetahuannya, nah keterampilannya tidak cukup hanya tahu teori, tapi prakteknya adalah mengembangkan penilaian yang berorientasi HOT dari sejak kisi-kisi, kemudian soal, kunci jawaban, dan norma penilaiannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penilaian di sini nanti yang kami fokuskan adalah banyak pada penilaian keterampilannya. Nah, agar Bapak Ibu lebih paham apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir tingkat tinggi itu. Berpikir tingkat tinggi yang dimaksud adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar, maaf bukan sekadar ya, tidak sekedar mengingat, bahasa Inggrisnya recall, atau menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Itu makanya kemarin di saat membahas analisis KIKD, Bu Wiwi sudah menyampaikan bahwa minimal dikatakan proses berpikir tingkat tinggi itu kalau dalam apa kategori atau klasifikasi dari Bloom itu adalah C3 ke atas, menganalisis ke atas. Nah, ini dari dimensi proses kognitif itu dikatakan termasuk proses berpikir tingkat tinggi atau HOT itu
mulai dari menganalisis, ini kalau ditulis disingkat ini C3, ke atas. Kan yang paling rendah itu adalah mengingat. Ini mengingat. Kemudian memahami. Bahkan memahami. Mengaplikasi itu masuk kategori mod. Tengah ini lot itu rendah. Nah, tinggi itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi, kemudian mengkreasi atau mengkreasi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menyusun soal-soal UN, itu untuk menyederhanakan dari C1 sampai C6, maka Kemdikbud ketika menyusun soal-soal UN kemarin, semasa masih ada UN, itu disederhanakan menjadi 3. Mengingat dan memahami itu level 1 atau L1 biasanya singkat, kemudian mengaplikasi itu L2, kemudian yang tingkat tinggi penalaran yaitu L3 atau level 3. Itu Bapak Ibu. Jadi yang masuk kategori plot itu adalah mengingat kembali. Nah, kata kerja operasionalnya atau KKO-nya itu ada mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan, dan lain-lain. Silakan nanti kemarin sudah disampaikan oleh Bu Wiwi apa kata-kata kerja operasional. Apakah masuk C1, C2, C3, dan seterusnya. Kemudian untuk memahami, itu maksudnya adalah menjelaskan ide atau konsep kata kerja operasionalnya, menjelaskan, mengklasifikasi atau menggolongkan, menerima, melaporkan, dan yang sejenis. Sedangkan untuk aplikasi atau level kognitif kedua, atau mengaplikasikan, itu adalah menggunakan informasi pada domain yang berbeda. Kata kerja operasionalnya bisa menggunakan, mengaplikasikan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, dan yang sejenis. Nah, untuk yang masuk golongan berpikir tingkat tinggi, jadi untuk yang mengevaluasi apa menganalisis atau C4 itu adalah menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kata kerja operasionalnya ada membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, bahkan menganalisis juga boleh, itu juga masuk kata kerja operasional. Untuk C5, yaitu mengevaluasi, itu adalah mengambil keputusan sendiri. Kata kerja operasionalnya, dan mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, dan yang sejenis. Nah, yang paling tinggi adalah mengkreasi, yaitu mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Kata kerja operasionalnya, mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan yang sejenis. Nah, tentu Bapak Ibu tentang kata kerja operasional ini tidak serta merta kalau menulis mesti masuk kata kerja apa mengkreasi. Menulis ulang kan berarti hanya mengingat. Ini Bapak Ibu, jadi nanti perlu di tidak hanya sekedar kata kerjanya saja yang diperhatikan, tapi konteks yang lain juga harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini yang level kognitif tadi ya. Untuk level kognitif pengetahuan dan pemahaman atau L1 itu mengukur pengetahuan tentang fakta atau faktual, konsep dan prosedural. Sedangkan aplikasi itu bisa menggunakan pengetahuan faktual, konsep dan prosedural tertentu
pada konsep lain dalam mapel yang sama atau bisa juga mapel yang berbeda. Bisa juga aplikasi itu menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah pada situasi yang lain. Sedangkan yang masuk penalaran, atau kalau disingkat itu biasanya L3, itu adalah menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau mengevaluasi, memprediksi, dan merefleksi, atau menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Ini tentang level kognitif. Jadi Bapak-Ibu, di sekolah nanti apakah masih mau pakai C1 sampai C6 atau menggunakan L1 sampai L3, itu tidaklah menjadi masalah. Ini Kemdikbud menyederhanakan supaya tidak sampai banyak C, tapi ditulis saja L1, L2, dan L3. Kemudian karakteristik soal, dikatakan berpikir tingkat tinggi itu seperti apa karakteristiknya? Jadi ada dua ciri khusus dari soal yang dinamakan HOT. Itu yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yaitu C4 ke atas. Kalau di menggunakan level itu L3. Ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah berbasis permasalahan yang kontekstual. Nah, kemudian kreativitas menyelesaikan soal HOT itu paling tidak ada tiga, yaitu kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, tidak biasa. Jadi kalau menyelesaikan masalah-masalah yang sudah sering dihadapi siswa itu bukan soal HOT lagi. Kemudian kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Ini kreativitas untuk menyelesaikan soal HOT yang diperlukan. Kemudian karakteristik penilaian yang kontekstual itu ada lima, yaitu relating, experiencing, applying, communicating, dan transferring. Ini disingkat dengan REACT atau REACT. Relating itu apa? Yaitu terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Boleh dikatakan kontekstual. Kemudian experiencing itu maksudnya ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Applying itu menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah di luar kelas atau masalah-masalah nyata. Sedangkan communicating itu menuntut kemampuan peserta didik untuk mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Sedangkan transferring adalah menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi nyata atau situasi yang atau konteks yang baru. Ini karakteristik dari penilaian kontekstual. Tadi karakteristik soal HOT-nya yang kemudian langkah-langkah penyusunan soal HOT. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, sama juga soal-soal yang lain, itu menyusun kisi-kisi soal
Jangan ini banyak yang kebalik. Soalnya duluan ambil dari LKS, kisi-kisi susul belakangan, itu kebalik namanya. Tapi saya yakin itu terjadi di tempat lain. Kalau di Balikpapan saya yakin tidak. Jangan tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua, menentukan indikator kunci yang akan dibuatkan soal. Jadi Bapak-Ibu nanti harus dipilih dulu. Lihat KD-nya, KD-nya, KD yang mana yang bisa dibuat soal hot itu. Ya KD yang menuntut C4 ke atas. Andaikan tidak ada di indikator kunci itu, belum ada yang level 3 atau penalaran atau C4 ke atas, maka Bapak-Ibu bisa membuat tambahan soal dari indikator pengayaan. Mungkin kemarin sudah dibahas oleh Ibu Wiwi ketika menganalisis KIKD dan menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nanti akan kita bahas ulang ya. Kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Jadi soal itu diperlukan adanya stimulus sebelum siswa mengerjakan soalnya. Kemudian menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Jangan antara kisi-kisi dengan soal jaka sembung. Kisi-kisinya A, soalnya B. Kan tidak nyambung itu. Dan yang kelima, membuat kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Nah, kalau soal itu uraian ya, pedoman penskorannya harus jelas. Kalau pilihan ganda, mungkin lebih mudah ya. Selanjutnya, ini contoh kisi-kisi penulisan soal hot. Ini Bapak-Ibu. Ini KD-nya adalah menganalisis. Ini jadi jelas, menganalisis itu kan C4. Sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Itu untuk KD-nya, sedang indikator pencapaian kompetensinya itu Bapak susun sendiri. Misalnya IPK-nya adalah menganalisis. Ya. Bapak-Ibu perlu pahami bahwa di dalam kompetensi dasar, itu kemarin sudah dibahas. Ada apa di situ? Satu adalah kompetensinya, dalam hal ini menganalisis, sedangkan sistem pencernaan pada manusia dan seterusnya itu apanya Bapak-Ibu? Ya materi pokoknya. Kalau di IPK, tetap ada kompetensi, dalam hal ini menganalisis, sedangkan proses yang terjadi pada salah satu organ pencernaan, yaitu mulut, itu merupakan apa, Bapak Ibu? Yaitu sub materi. Makanya kemarin sudah disampaikan bahwa salah satu manfaat dari IPK adalah untuk menentukan sub-sub materi mana yang harus dikembangkan. Nah, makanya ini materinya adalah sistem pencernaan. Nah, indikator soalnya disajikan data, peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Ini levelnya adalah level L3, penalaran. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soal 1. Ini adalah contoh kisi-kisi. Nah, ini ada penjelasannya Bapak-Ibu. Jadi menganalisis ini sama antara pada kompetensi dasar
pada IPK dan pada indikator soal. Ini artinya apa? Bahwa antara KD, IPK, dan indikator soal, kompetensinya itu setara. Dikatakan IPK kunci, kenapa? Karena ini memang ada di KD. Di KD-nya sampai pada menganalisis. Jadi kalau memang kata di KD atau kompetensi di KD itu belum operasional, di IPK harus dipilih yang lebih operasional. Tapi kalau di KD sudah operasional, boleh sama. Makanya sering saya tanyakan, boleh enggak Bapak-Ibu? Antara KD dengan IPK itu sama. Apa jawabannya Bapak-Ibu? Kalau boleh, mengapa? Kalau enggak boleh, kenapa? Jawabannya, ya, boleh. Kapan boleh? Ketika kompetensi di KD itu sudah operasional, sudah bisa diukur. Kalau belum operasional, belum bisa diukur, ya tidak boleh. Itu intinya Bapak-Ibu. Nah, kemudian, ini disajikan data itu namanya stimulusnya. Ini disajikan data. Nah, ini level kognitifnya adalah L3 atau penalaran. Ini yang ukurannya ini, sistem pencernaan itu adalah materi. Materi pokoknya sama, yaitu tentang pencernaan atau sistem pencernaan. Kemudian ini soalnya Bapak-Ibu, tadi kan langkahnya setelah disusun skripsi, ditulis soal di kartu soal. Ini mata pelajarannya IPA, KD-nya ditulis lagi. Kemudian materinya adalah sistem pencernaan. Nah, indikator soalnya tadi, disajikan data, peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Jadi proses pencernaan pada rongga mulut itu ini adalah sub materi. Kalau materi pokoknya adalah sistem pencernaan. Ini soalnya. Jadi betul-betul disajikan data. Data ini adalah stimulus. Berdasarkan data, biasanya ada kata-kata di samping misalnya, proses pencernaan makanan yang tepat adalah, baru ini pilihannya. Jadi pilihan itu ada yang benar, ada yang salah. Yang benar namanya kunci, yang salah itu namanya pengecoh. Atau bahasa kerennya distraktor. Ini Bapak-Ibu, stimulus berupa data. Kemudian, ini kata kerja, apa kompetensi atau kata kerja operasionalnya adalah menganalisis data. Makanya stimulusnya adalah tentang data. Ini materinya, proses pencernaan pada mulut. Kemudian pemilihan option juga terjadi proses analisis berdasarkan materi. Jadi pilihannya itu juga terkait dengan materi. Jangan pilihannya tidak nyambung jauh dengan kunci yang benar. Jadi meskipun jawaban itu salah, tetap untuk memilih ini diperlukan siswa melakukan analisa terhadap data yang ada. Baru dia mengambil kesimpulan yang mana yang dia anggap benar. Oke, kita lanjut. Nah, tugas yang harus Bapak-Ibu kerjakan. Mungkin ada yang tanya, ini kok tugas-tugas terus yang memang begitu Bapak-Ibu. Tapi tadi sudah dengan Pak Tendas, tugas ini kami tidak menuntut harus selesai bimtek Bapak-Ibu mengumpulkan semua tugas. Kami beri waktu sampai tanggal 12 Juli, karena tanggal 13 Juli kan Bapak-Ibu masuk pukul 23.59. Karena kalau sudah 24.00 sudah bukan tanggal 12 lagi, tapi sudah tanggal 13. Nah, tugasnya apa Bapak-Ibu? Jadi Bapak-Ibu kan tadi tujuannya adalah Bapak-Ibu mampu mengembangkan soal berorientasi HOT.
Maka lakukan penyusunan kisi-kisi soal dan soal bentuk pilihan ganda dan uraian dengan mengerjakan LK2A dan LK2B. Diharapkan masing-masing peserta dapat membuat 3 soal pilihan ganda dan soal uraian. Tentu sesuai dengan KD yang Bapak Ibu pilih ya. KD-nya bisa saja satu KD itu satu soal hot saja enggak apa-apa. Atau mau dibuat dari satu KD saja silakan, yang penting bisa. Jadi minimal 3 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian lengkap dengan kunci jawaban dan norma penilaiannya. Mudah-mudahan ini jelas Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi untuk mengetahui bagaimana di sekolah Bapak Ibu kemarin itu melakukan penilaian secara online. Itu Bapak Ibu akan ditanya di LK2.C. Nah, ini contoh atau format kisi-kisinya. Sebenarnya format-format itu tidak ada yang baku Bapak Ibu ya. Jadi di sekolah Bapak Ibu kan nanti Bapak Ibu mendapati format kisi-kisi kok berbeda dengan ini enggak apa-apa. Karena tidak ada yang baku. Bagaimana Bapak Ibu? LK-nya sudah dibuka semua? Sudah ya? Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan atau perlu kita bahas? Kalau ada, dipersilakan untuk mengacungkan tangan biar nanti Pak Tendas mengatur jalannya diskusi ini, atau bisa juga ditulis lewat kolom chat ya, silakan Bapak Ibu, nanti akan coba kita bahas. Nah, silakan kalau tidak ada ya lanjut langsung dicoba kerjakan LK atau tugas itu bersama-sama dengan Bapak Ibu pendamping atau fasilitator daerah. Dan kami tetap memantau Bapak Ibu, insya Allah Zoom kami tetap terbuka. Atau paling kalau atau tidak bisa Bapak Ibu tanyakan melalui kolom forum di kelas, silakan. Sampai 24 jam itu buka terus ya. Nah, kalau memang tidak ada Pak Tendas, mudah-mudahan tidak ada itu karena jelas bukan belas ya. Belas tidak ada yang ngerti lalu tidak tanya. Kalau tidak ada, untuk sementara cukup ini dulu materi atau mata diklat tentang proses penilaian berorientasi proses berpikir tingkat tinggi. Kalau nanti kita lanjutkan dengan mata diklat berikutnya. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Dan paling tidak Bapak Ibu masuk di sekolah nanti benar-benar sudah siap dengan menerapkan kurikulum 2013 dengan moda pembelajaran jarak jauh, karena apalagi Balikpapan masuk zona merah ya. Dan nanti insya Allah akan kita bahas juga bagaimana moda pembelajaran jarak jauh itu. Tentu berbeda ketika Bapak Ibu bertatap muka secara langsung di kelas, sebagaimana bimtek kali ini juga sangat berbeda. Bapak Ibu cuma melihat saya itu separuh badan. Saya tidak bisa jalan ke sana kemari. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan sekali lagi tidak mematahkan semangat Bapak Ibu untuk terus berkarya, berinovasi demi kemajuan anak-anak negeri ini. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.